Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube, selamat datang di YouTube kami. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan yaitu salah satu fungsi menu dari driving mode pada action cam kamera Akaso V50X ini. Karena di dalam menu ini banyak yang bertanya apa fungsi dari driving mode dan cara menggunakannya. Oke, langsung aja kita cek ya. Langsung aja ini saya akan merakit bracket-bracket pada action cam. Langsung saya pasang pada dashboard mobil. Saya pasang bautnya dulu, kemudian saya taruh di dashboard pada mobil ini. Kita kencangkan dulu. Oke, setelah kencang saya tes menyalakan kameranya dulu. Kita tunggu sebentar. Lalu kita cari menu driving atau mengemudi. Di sini gambarnya mobil. Setelah kita pilih, kita matikan dulu kameranya. Lalu kita ambil kabel USB. Kita masukkan ke portnya. Kemudian untuk catu dayanya saya mencolokkan ke adaptor yang pada sigaret ini, pada pemati api. Oke, setelah selesai kita coba nyalakan kunci kontak. Pada menu driving ini ketika kontak on, otomatis kamera akan menyala dan langsung merekam. Jadi kita tidak usah menekan tombol play untuk merekamnya. Ini akan otomatis. Ketika kunci kontak di off, otomatis kamera akan mati sendiri. Jadi pada intinya fungsi driving mode adalah kamera akan menyala otomatis saat mobil berjalan dan akan mati saat mobil berhenti. Oke, demikian tadi adalah cara bagaimana menggunakan mode driving pada kamera Akaso V50X. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita, dan jangan lupa like dan subscribe channel kami. Dan sekian informasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.